Halo teman-teman, kembali lagi bersama Antujuh, sebuah channel yang selalu memberikan informasi-informasi penting mengenai game Monster Hunter. Dan pada video kali ini yaitu Emma Stories 2 Tips Episode 6, penjelasan mengenai mekanik ke-6 weapon di Emma Stories 2 ini dan juga tipsnya. Nah, 6 weapon ini dibagi menjadi 3 tipe lagi yaitu Slash, Blunt, dan Pierce. Slash yaitu Sword and Shield dan Great Sword, Blunt yaitu Hammer dan Hunting Horn, Pierce yaitu Bow dan Gun Lance. Sebelum kita bahas topik utamanya, perlu saya sampaikan dulu bahwa Kinship Gate sangat berperan di sini dan cara cepat untuk isi Kinship Gate adalah dengan menang head to head. Jadi perlu kalian hafalkan tipe-tipe monster yang akan kalian lawan. Baik, langsung saja kita ke weapon pertama adalah Sword and Shield. Equipment skills-nya adalah seperti di layar ini. Satu, ada Focus Slash. Ada power, technical, dan speed. Tergantung monsternya nanti kita mau pakai yang mana agar bisa menang head to head nanti. Skill focus slash ini merupakan non-elemental damage dan hanya menyerang satu monster. Nah, untuk bisa memakai skill ini butuh 10 poin kinship gate. Yang kedua ada guard. Kita guard seperti game-game Monster Hunter pada umumnya ya, mengurangi damage saja ke kita. Nah, kapan waktu yang tepat untuk pakai skill ini? Biasanya kalau ada monster yang mau ngeluarin ultimate attack-nya, mungkin seperti Elder Dragon. Tapi di demo ini sebentar tidak terpakai karena masih monster-monster biasa yang tidak punya ulti attack. Skill ini membutuhkan 10 poin kinship gates. Yang ketiga ada counter stance. Ini hampir sama dengan skill guard, hanya saja ketika kita diserang monster, kita bisa melakukan counter attack. Skill ini membutuhkan 15 poin kinship gates, ya mungkin dibuat 10 poin untuk guard dan ditambah 5 poinnya untuk counter. Weapon yang kedua adalah greatsword. Equipment skillnya seperti ini, dan untuk penggunaannya ada sedikit perbedaan dengan sword and shield ya. Karena di greatsword ini ada yang namanya block charge gates, maksimal 2 block. Cara untuk isi block charge gates-nya dengan menggunakan skill charge tackle dan charge cut. 1. Charge tackle. Charge tackle membutuhkan 10 poin kinship gates dan akan memberikan kita 1 block charge gates pertama. Sedangkan charge cut membutuhkan 15 poin kinship gates dan akan memberikan kita 2 block charge gates. Syaratnya untuk mengaktifkan skill ini, kita harus menggunakan charge tackle terlebih dahulu. Ketika block charge kita sudah terisi, maka kita bisa menggunakan dua skill yang lebih powerful lagi, yaitu Charge Slash dan True White Slash. Skill yang ketiga namanya adalah Charge Slash. Ini serangan ke satu monster yang membutuhkan satu block charge dan juga 20 poin kinship gates. Yang keempat ada True White Slash. Adalah serangan ke All Monster atau AOE yang membutuhkan 2 block charge dan 30 poin kinship gates. Nah, ketika block charge kita terisi 2, maka kita tidak bisa menggunakan skill charge slash dengan 1 block charge gates. Next, weapon ketiga adalah hammer. Untuk equipment skillnya seperti ini, ada beberapa skill tergantung weapon apa yang kita gunakan, yaitu Meteor Hammer, Blast Fire Chaser, Para Poison Chaser, Slip Seal Chaser, dan Spinning Meteor. Meteor Hammer adalah impact attack ke satu monster, tapi butuh 2 block charge gates dan juga 15 poin kinship gates. Yang kedua ada Blast Fire Chaser. Serangan ke satu monster, tapi jika monster yang kita serang inflict burn atau blast blight, maka damage serang kita semakin besar. Move ini butuh 1 block charge dan 20 poin kinship gates. Kemudian ada Blast Fire Chaser Plus. Skill ini sama dengan Blast Fire Chaser, cuman lebih powerful karena membutuhkan 2 block charge gates dan 20 poin kinship gates. Berikutnya ada Para Poison Chaser. Serangan ke satu monster, tapi jika monster yang kita serang inflict poison atau paralysis, maka damage serangan kita semakin besar. Move ini butuh 1 block charge gate dan 20 poin kinship gate. Kemudian ada lagi Para Poison Chaser Plus.
Skills ini sama dengan para poison chaser, cuma lebih powerful karena membutuhkan 2 block charge gauge dan 25 point kinship gauge. Kemudian ada lagi sleep seal chaser. Serangan satu monster, tapi jika monster yang kita serang inflict sleep dan skill seal, maka damage serang kita semakin besar. Move ini membutuhkan 1 block charge gauge dan 20 point kinship gauge. Skill yang lebih powerful lagi adalah sleep seal chaser plus. Skill ini sama dengan Sleep Seal Chaser, tapi lebih powerful karena membutuhkan 2 block charge gauge dan 25 point kinship gauge. Skill terakhir, hammer yang ada di demo ini adalah Spinning Meteor. Heavy impact attack ke satu monster, tapi skill ini membutuhkan 3 block charge gauge dan 30 point kinship gauge. Dari skill tadi, kita ketahui ada beda skill antar beberapa weapon. Nah, kita gunakan weapon dengan skill A misalnya, itu nanti tergantung dengan monster apa yang kita bawa. Misalnya kita bawa monster yang bisa inflict poison dan paralysis, ya kita pilih hammer yang ada skill para poison chaser-nya. Sama juga dengan weapon yang ada skill blast fire dan sleep seal. Karena ini masih demo, mungkin nanti di full game-nya bakal ada skill-skill lain dari monster-monster yang sudah kita lawan. Di hammer ini ada perbedaan dengan greatsword dalam pengisian block charge gauge-nya. Kalau di greatsword, tadi kita harus menggunakan skill untuk isi block charge gauge. Sedangkan di hammer ini kita harus menang head-to-head dan bisa menggunakan block charge gauge. Weapon yang keempat adalah Hunting Horn. Di Hunting Horn ini juga ada skillnya banyak dan berbeda-beda tiap weapon. Kebanyakan skill support ya buat all party, seperti resist all element attack, mempercepat pengisian kinship gauge, meningkatkan crit rate, menambah attack all element, dan lain-lain. Layaknya Hunting Horn di game MH yang action. Dan di Hunting Horn ini tidak menggunakan block charge seperti greatsword dan hammer. Jadi skillnya bisa langsung kita gunakan hanya dengan point kinship gauge saja. Kita lanjut ke weapon kelima yaitu bow. Bow di sini sangat menarik karena mirip dengan greatsword dan hammer yang menggunakan block charge gauge, tapi di bow ini menggunakan satu charge gauge saja, yaitu dengan menggunakan skill charge. Charge ini bisa kita gunakan terus-menerus karena tidak mengkonsumsi kinship gauge. Kemudian ada lagi coating power para poison sleep. Untuk coating attack ini kita hanya menggunakan 10 poin kinship gauge. Kemudian ada skill lain yaitu rapid spread pierce yang mana membutuhkan 10 poin kinship gauge. Rapid and fire attack satu monster, sedangkan spread attack ke banyak monster sekaligus. Dan uniknya di sini adalah kita tidak bisa langsung saja menggunakan skill ini, tapi wajib charge dulu. Dan skill ini juga nanti mendapatkan power shot di attack ketiganya, yang mana serangan ini sangat powerful. Next weapon terakhir yaitu Gun Lance. Untuk Gun Lance sendiri tidak menggunakan block maupun charge gauge, tapi Gun Lance di sini menggunakan yang namanya cell ammo. Dan ammo ini pengisiannya otomatis ya, setiap turn bakal terisi 1 ammo. Tapi jika kita menang head to head juga akan nambah 1 ammo. Jadi ketika win head to head, ammo kita akan nambah langsung 2 di turn berikutnya. Dan ketika musuh knockdown maka akan nambah 2 ammo langsung plus 1 ammo dari turn. Jadi saat musuh knockdown, kita akan mendapatkan 3 ammo sekaligus di next turn-nya. Total ada 8 ammo yang harus kita isi kalau mau menggunakan skill-skillnya Gun Lance. Contoh, di sini ada skill shelling yaitu serangan ke satu monster, tapi tidak memerlukan kinship gauge dan harus menggunakan 2 ammo. Untuk bomb stack butuh 5 ammo. Untuk burst fire butuh 8 ammo. Kecuali
Kecuali untuk skill yang terakhir yaitu Weapon Fire, baru ini membutuhkan 100 skinship gauge. Baiklah teman-teman, jadi cukup sekian dulu bahas new mekanik dari keenam weapon yang ada di MH Stories 2 ini. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini, dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini silahkan di subscribe, karena tujuan akan selalu update mengenai game, monster dan cover konten dari gameplay, guide tutorial, tips and tricks, news, info, lore, podcast, speedrun, dan lain-lain yang pasti semua tentang Monster Hunter. Sampai jumpa di video-video hantu selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.